Ngobrol atau main handphone saat khutbah, apakah membatalkan sholat Jumat? Nah, baik, saat khutbah Jumat sedang berlangsung, seorang sebenarnya dilarang, ya, seorang kita semuanya itu dilarang menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa memalingkan konsentrasi kita dari menyimak sang khotib yang sedang khutbah. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Idakul tali sohibika yaumal jumuati." ansit wal imamu yahtub fakot jika kamu berkata kepada temanmu yang waktu itu lagi ngobrol kemudian kamu berkata diamlah maka sebenarnya engkau setelah berbuat sia-sia ya ketika uh, khotib lagi khutbah kita diam mendengarkan mendengar teman kita sedang sedang ngobrol kemudian kita bilang diam dengarkan itu juga merupakan perbuatan yang sia-sia nah, ini hadis muttafaq alaih Kemudian dilanjutkan dengan hadis riwayat Abu Daud yang yang mana bunyinya waman lago watahot toriqoban nasi kanat lahuduhron dan barang siapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak-pundak manusia maka Jumatnya itu hanya bernilai solat duhur gitu ya jadi orang yang ngobrol ketika orang sedang khutbah atau hanya memperingatkan orang-orang yang lagi ngobrol woi diem gitu ya woi diam dengerin nah itu itu juga termasuk perbuatan yang sia-sia maka jumatannya itu hanya bernilai seperti sholat duhur pada umumnya gitu ya maka kalau kita mau memahami kedua hadis ini yakni dalam hal ini adalah jenis pembicaraan yang tidak dalam kategori udur syar'i maka menjadikan perbuatan itu menjadi sia-sia sehingga Seseorang yang melakukan hal tersebut itu tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Jadi bukan batal sholat Jumatnya, hanya tidak mendapatkan pahala dan keuntungan serta keutamaan sholat Jumat. Bukan berarti sholat Jumatnya kemudian batal, gitu ya. Sholatnya tetap sah, hanya saja kemudian ia kalau melaksanakan apa, apa ngobrol gitu ya, ia terluput dari pahala sholat Jumat dan kami rasa ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar gitu ya. Sebagaipu, sebagaimana dijelaskan juga dalam kitab Asnal Matalib kemudian Kifayatul Akhyar gitu ya sampai kepada kitab yang kontemporer dalam kitab Fikul Islam wa Adillatuhu bahwa dikatakan di sana pembicaraan yang merupakan hajat dan darurat itu boleh dilakukan di tengah-tengah di khutbah tapi gitu ya, kalau pembicaraannya itu bukan termasuk dalam kategori hajat ataupun darurat maka itu yang membuat hilang sia-sia pahala dari seseorang untuk mendapatkan pahala Jumat. Lalu, bagaimana dengan yang main handphone saat khutbah? Nah, ada hadis yang menjelaskan tentang adab sebenarnya, adab ketika khotib sedang khutbah Jumat. Bunyinya dalam hadis riwayat Muslim gitu ya, mantawat doa, fa ahsanal wudhu, a'fum ma'atal jum'ata, fasta ma'awan soto gitu ya, wa'an wa sota. Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya Kemudian dia mendatangi sholat jumat Dia mendengarkan khutbah dan diam Maka akan diampuni dosa-dosanya antara jumat ini Dengan jumat yang akan datang plus ditambah lagi tiga hari Dan barang siapa yang bermain kerikil Nah lihat Barang siapa yang bermain kerikil Sungguh ia telah berbuat sia-sia Hadis riwayat muslim Nah hadis kedua ini Menjelaskan sebenarnya tentang larangan Yang berkaitan dengan perbuatan Kalau hadis yang pertama tadi kan Menjelaskan tentang larangan Yang berkaitan dengan ucapan, ngobrol begitu ya Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya saat khotib sedang khutbah Seorang makmum itu nggak boleh sebenarnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang membuyarkan konsentrasinya dari mendengarkan khutbah Jumat. Baik itu ngobrol, baik itu ngingetin orang lagi ngobrol, atau ya lebih-lebih main handphone. Main handphone sudah main handphonenya ngejawab chatting orang, nah itu sudah sama kayak ngobrol sebenarnya. Fakot lago telah melakukan hal yang sia-sia dia itu gitu ya. Baik. Wallahu alam bisawab. Semoga ini bisa menjadi jawaban yang cukup untuk kita semuanya dan terima kasih.